Kamu ingat boleh bagi makan apa? Boleh cok-cok-cok, cium, boleh kenyang. Apa itu? Ha? Kalau kamu kahwin dengan Siti, kamu nak bagi makan apa? Makan basyo. Ha? Mak kamu lagi kamu nak tanggung. Diri kamu sendiri tak lepas. Setahun. Pak Haji bagi masa Chor setahun. Chor akan ubah hidup Chor. Chor akan bagi kemewahan pada Siti. Rasa nak ngulin-ngulin. Baik, setahun. Tapi ingat, kalau dalam masa setahun tu kamu tak berubah jadi senar, minta maaf. Assalamualaikum maknanya. Ha, maka pakcik akan nikahkan Siti dengan orang yang lebih layak. Chor tu bukan duduk saja tau. Macam-macam kerja dah ada buat. Asalkan dapat duit halal. Iyalah, macam-macam kerja je. Tapi apa yang dia ada? Chor kena buang kerja. Pasal hari itulah. Apa ni? Masam je tengok. Tak pun apa kata kalau Chor meniaga. Nak meniaga apa? Ni bisnes-bisnes juga ni. Renang ni bila nak hantar. Nama saya Siti Aisyah Suhaimi. Boleh panggil saya Cik Aisyah. Hari ini saya akan jelaskan mengenai program Cube dan lain-lain perkhidmatan yang kami tawarkan buat belia yang berminat untuk menjadi usahawan. Tak rugi actually Encik Anwar follow program-program usahawan macam ni. SME Corp memang akan bantu micro business dari awal sampai berjaya. Buat bisnes apa ni? Makanan. Rendang kot. Lepas daftar dengan SSM, boleh start bisnes lah. Rendang tok tu. Ah, kalau bukan sebab SME. Biasalah meniaga ada persaingan. Oh, saja nak ganggu bisnes dia, kan? Bagi saya, awaklah peserta yang paling berusaha, paling dengar cakap dan saya sangat kagum dengan awak.